Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan melakukan instalasi satu master untuk latihan mengetik cepat. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara memasang software ataupun aplikasi Typing Master pada laptop ataupun PC. Nah, software Typing Master ini guna menunjang pembelajaran teknologi perkantoran kelas 10 OTKP semester gasal, terutama pada KD2, yaitu untuk melakukan keyboarding atau mengetik cepat. Langkah yang pertama, kita masukkan kata kunci dari software ini, Typing Master, pada search engine Google Chrome. Setelah kita enter, akan muncul beberapa pilihan daripada software Typing Master 10. Kita pilih yang teratas, yaitu Typing Master 10 download a free typing tutor for Windows. Nah, kemudian pada petunjuk umumnya bisa kita pilih dengan bahasa Indonesia untuk memudahkan langkah kita nanti dalam melakukan instalasi software Typing Master. Langkah berikutnya yaitu kita unduh Typing Master 10. Ya, di sini akan muncul hasil download Typing Master. Setelah selesai kita download, kita buka. Kemudian keluar kotak dialog open file, kita pilih run. Nah, pada user account control, do you want to allow this application to make change to your device? Kita pilih yes. Kemudian pada pilihan bahasa, semuanya berbahasa asing, kita pilih bahasa Inggris yang lebih familiar. Kemudian kita klik oke. Nah, langkah berikutnya yaitu akan muncul kotak dialog setup Typing Master 10. Kita pilih next. Kemudian pada kotak dialog setup berikutnya tentang license agreement, kita pilih I accept the agreement ya. Kita klik, kemudian kita next. Kemudian pada kotak dialog setup berikutnya tentang select destination location, yaitu di mana lokasi Typing Master akan di-download, yaitu pada local disk C. Kita pilih next. Berikutnya, software Typing Master nanti akan dalam satu tempat atau dalam satu folder dengan nama Typing Master. Kita pilih next. Kemudian pada kotak dialog setup yang terakhir yaitu ready to install. Siap diinstal, kita klik install. Ya, sampai penuh warna hijaunya. Ya. Kemudian pada kotak dialog yang terakhir yaitu setup, terdapat di sini finishing. Kita klik finishing. Dan berikutnya akan muncul menu utama dari Typing Master yang telah siap kita gunakan. Demikian instalasi ataupun pemasangan software Typing Master pada laptop ataupun PC kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menunjang proses pembelajaran ini.